Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Sedekah, alhamdulillah hari ini tanggal 25 Februari tahun 2002. Kembali aktivitas rutin kita setiap Jumat setelah sholat Jumat. Nah ini tim Cinta Sedekah dan titipan sedekah dari kawan-kawan sahabat Cinta Sedekah. Kita menyumbangkan semen ke Masjid Nurul Hidayah di Hibrida 10. Nah, Masjid Nurul Hidayah ini membangun masjid baru yang lama karena memang kapasitasnya kecil. Sekarang Masjid Nurul Hidayah Hibrida 10 ini membangun baru dan sedang membutuhkan material yang sangat banyak, salah satunya semen. Nah, hari ini alhamdulillah sumbangan dari teman-teman sahabat Cinta Sedekah terkumpul untuk Jumat ini sebanyak 17 sak. Dan 17 sak tersebut kita serahkan semua ke Masjid Nurul Hidayah di Hibrida 10 ini. Ya. Nah ini alhamdulillah saya sedang bersama Bang Iwan. Beliau ini adalah pengurus Masjid Nurul Hidayah sebagai bendahara. Nah ini kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Masjid Nurul Hidayah yang sedang proses pembangunan masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Nah Bang, saya lihat ini masjid kita ini masjid lama tetap ada untuk aktivitas sambil membangun masjid baru. Nah ini masjid baru kenapa dari pengurus dan masyarakat sekitar ada keinginan untuk membangun masjid baru di sini, Bang? Ya karena makin lama kan jumlah jamaahnya kan makin meningkat. Makin banyak, Bang. Ya, ya sementara selama ini kan statusnya musola. Tapi musola selama ini. Selama ini statusnya musola kita tingkatkan jadi masjid karena memang jemaahnya ya warga juga sudah di sini kan banyak bertambah. Iya. Jadi nilai apa musolanya nggak mungkin kan lagi. Iya. Maka kita rubah jadi masjid. Begitu, Bang, ya. Iya. Nah ini pembangunan masjid ini dimulai kapan, Bang? Ya bulan kita satu bulan ini lah. Kita sudah sebulan baru. Nah, sebulan berjalan ini proyek baru jalan. Awal-awal Februari kemarin tuh. Oh iya. Ya. Lalu target masjid ini seperti apa kedepannya nanti, Bang? Kapasitasnya berapa? Modelnya seperti apa? Atau bagaimana rancangan dari kawan-kawan? Kalau kapasitas, ya mungkin di atas musola tadi ya. Iya. Cuma kalau model rancangannya itu ada gambarnya. Ada gambarnya. Nah, ya. Lihat di gambar. Saya tadi menggambarkan. Nanti ada gambarnya di situ. Itu kalau lihat sepertinya dua tingkat, Bang, ya nanti? Ya memang dua tingkat, dua karena tingkat. Di bawahnya itu musola kan tetap dipakai yang lama, bangunan lama. Untuk anak ngaji atau nanti untuk banyaklah kegiatan sosial atau mana. Nah nanti kalau untuk sholatnya baru di atas. Okay. Itu rencana jangka panjangnya. Iya. Ya. Targetnya kapan tuh, Bang? Selesainya, Bang? Kalau target dari kawan-kawan pengurus hajib. Oh, kalau kami nggak pakai target. Nggak pakai target? Ini swadayan. Swadaya. Ya kapan ada... Ya, kalau dana-dana cepat dapat ya cepat. Cepat selesai ya. Dari proyek-proyek ada dana. Dana ini kan dana warga. Dana warga. Nah, jadi kita nunggu ya warga mau ngasih dana ya. Iya. Nah, jadi kita nggak pakai target terlalu jauh. Pakai target yang penting berjalan terus. Jalan terus. Ya. Mudah-mudahan selalu ada untuk material dan upah tukang. Oh iya. Ya. Kalau ada itu kan jalan terus. Ya, jalan terus. Insya Allah jalan terus. Mudah-mudahan lancar. Kalau dari RAP tuh, Bang? Berapa bakal ngabisi biaya hitungan sampai jadi? Kalau sudah hitungan kemarin di atas 2M. Ada 2M? Iya. Jadi atas 2M lah. Mulai dari bahan sampai upahnya. Itu sampai selesai tuntasnya. Tapi itu mungkin 50% aja selesai dulu. Mungkin kita udah bisa dipakai kan. Oke, Bang, Mas Adi nak sampaikan, Bang? Oh enggak. Ya, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat, berkah untuk ya apa lagi? Komunitas Cinta Sedekah. Ya, Komunitas Cinta Sedekah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi makasih, Bang, atas waktunya, Bang. Yeah. Terima kasih sudah bisa kami Komunitas Cinta Sedekah bisa ikut andil untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah walaupun hanya 17 sak. Insya Allah ini berkah, Bang, ya. Ya, makasih banyak ya. Makasih, Bang. Kasih salam ya, kawan. Oke. Okay. Oke, sahabat Cinta Sedekah, itu tadi obrolan kita bersama Bang Iwan sebagai bendahara Masjid Nurul Hidayah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.